Urusan pembinaan dan pelayanan jemaat GKB Teldom. UP2J melaksanakan kegiatan pembinaan majelis jemaat GKB Teldom. Sip, mantap, luar biasa. 17-18 Oktober 2023 di jemaat GKB Teldom. Para peserta datang dan mengisi formulir registrasi pendaftaran peserta di meja registrasi. Dan setelah meregistrasi pendaftaran, mendapatkan starter kit dan langsung masuk dan mengikuti kegiatan yang diawali dengan ibadah pembukaan. Pada hari yang pertama ini, peserta Bapak Ibu Majelis Penatua dan Syamas begitu antusias hadir dan mengikuti kegiatan pembinaan Majelis Jemaat GKB Teldom di hari pertama tanggal 17 Oktober 2023. Ibadah pembukaan mengawali kegiatan pembinaan Majelis Jemaat GKB Teldom yang dipimpin oleh Pendeta Sarlout. Firman-Mu adalah suara. Ini bukan pekerjaan yang gampang, segampang kembali ke kata. Tetapi kami beri Tuhan sudah berpikir dan motivasi yang benar dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu saudara, terima kasih kepada yang melakukan apa yang memang seharusnya ia sebagai seorang hamba lakukan. Jadi Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, dipersilakan untuk duduk. Kita membaca secara ibadah pembukaan yang kita sama-sama ikuti di sana. Kiranya firman Tuhan menjadi bekal dalam pembinaan majelis jemaat GKB Teldom. Melayani Tuhan adalah anugerah terindah bagi Bapak Ibu, penatua dan syamas dalam pelayanan hari lepas hari. Terima kasih. Kita akan ada dalam sambutan Tuhan pembinaan Majelis Jemaat GKB Teldom dari tanggal 17 sampai 18 Oktober 2023. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Wakil Ketua Kasih Kerajaan Patriarch, Bapak Penatua Fritz Mulyo.